satu unit truk kontainer bernomor polisi BK9389XA masuk ke dalam jurang di pinggir jalan lintas Sumatera Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara. Truk kontainer ini mencoba menghindari kendaraan yang berhenti di depannya. Supir truk yang melaju kencang tak dapat mengendalikan setirnya karena blok setir truk mengalami kerusakan hingga kecelakaan tak dapat dihindari. Kanit Lantas Polres Asahan Ibda Roni mengatakan, peristiwa naas tersebut terjadi ketika truk kontainer mengangkut mesin melaju dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tunggal tersebut. Saat itu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, jadi kendaraan mobil barang atau truk Mitsubishi yang membawa kontainer melintas dari arah Medan mau menuju ke Rantau Prapat. Kemudian pada saat di sekitar TKP, dia melihat di depannya ada mobil truk yang sedang mogok atau berhenti. Kemudian truk kontainer ini hendak mendahului sehingga mengambil jalur di sebelah kanannya dengan memutar setir di sebelah kanannya. Namun ketika dia membelok ke sebelah kanan, ternyata terjadi kerusakan. Menurut pengemudi terjadi kerusakan yaitu blok setirnya, sehingga roda depannya tidak bisa lagi dikembalikan ke posisi semula atau di posisi lurus, sehingga tetap membelok ke arah kanan. Sehingga dengan seperti itu, adanya terdapat jurang di sebelah kanan jalan, sehingga mobil truk kontainer tersebut masuk ke jurang yang lebih kurang kedalamannya sekitar 10 meter. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.